Seramai 1,156 asnaf khususnya wanita di Perlis disantuni Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER dalam fasa kedua program Kasih Ibu Perlis KIP. Melalui program itu, kesemua penerima bantuan menerima RM250 sebulan selama setahun bagi membeli barang keperluan asas dan RM500 setahun bagi tujuan perubatan. Menurut Adun Cuping Azmaiza Ahmad, bantuan berkenaan bertujuan mengurangkan beban kos sara hidup sejajar fokus utama kerajaan, iaitu mencapai kadar sifar miskin tegar menjelang 2025. Dalam keadaan hilang pekerjaan, dalam keadaan sukar untuk mendapat kerja, dalam keadaan nak mencari makan pun susah, jadi ianya dapat membantu. Program ini dapat membantu memberi sedikit barang dapur untuk bekalan makanan mereka, dan memang ianya membantu. Bagi penerima, mereka amat bersyukur dengan bantuan yang diberikan. So dia orang ada bagi spend kan untuk RM250 sebulan. So bagi saya amat besar lah. At least saya boleh cover saya punya untuk perbelanjaan setiap bulan. Sebelum ni tak pernah dapat apa-apa. Inilah sumbangan. Dapat sumbangan ni akak rasa gembira lah sebab boleh menanggung beban keluarga kan. Sebab sekarang ni akak suri rumah. Husband akak pun dah 6 bulan tak kerja, eksiden. Mungkin dia dapat bantulah. Anak-anak kan amai. Tanya nak kita pergi klinik tu, dia bantulah anak-anak tu. Kita sendiri pun lah. Bantuan berkenaan disampaikan dalam bentuk kad dan penerima boleh membeli barangan di 29 buah kedai serta menerima rawatan kesihatan di 15 buah klinik swasta yang berdaftar di seluruh Perlis. Penerima turut diberi penerangan untuk menceburi bidang keusahawanan di bawah program yang disediakan NCER bagi menjana pendapatan mereka.